Satu di antara komunitas sepeda ontel melaksanakan goes bersama di Sukolegok, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan dan ingin mengenalkan kepada masyarakat untuk mencintai lingkungan, minimal dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dalam jarak dekat. Kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Goes bersama ini dimulai dari Taman Pondok Jati Sidoarjo, Jalan Raya Surabaya Mojokerto, hingga finish di Sukolegok Sidoarjo. Selain itu, pada puncak acara di lokasi finish, komunitas ontel ini juga memberikan door prize untuk anggota dan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Tujuan dari kegiatan ini juga untuk membangun dan memperkuat jiwa sosial setiap komunitas dan menghidupkan peran komunitas di tengah masyarakat. Maka Kopi mengadakan kegiatan HUT ini dengan pertama syukuran bahwa Kopi telah berdiri, kedua pembagian door prize, ketiga bakti sosial dengan membagi sembako pada warga masyarakat sekitar. Kita harapkan dengan konvoi ini Kopi dikenal oleh warga sekitar dan mereka tahu bahwa Kopi punya kegiatan yang isinya adalah berupaya untuk mendukung kegiatan masyarakat dengan melakukan event-event dan melakukan kegiatan. Maka kita punya konsep ke depan, itu punya usaha dari Kopi untuk masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Wasis Pratama melaporkan.